kecil mau share tentang cara membuat strap mask. Pertama-tama kalian siapkan tali gembul sepanjang 50 cm. Lalu spacer bentuk mirica, kristal ceko, kelopak, dan aneka warna mote pasir ukuran 6. Juga peralatannya, yaitu kodokan, dan stopper merica. Oke, langsung aja yuk kita buat. Pertama-tama kita siapkan tali giok untuk meronce manik-manik yang untuk menghias strap mask. Untuk kombinasi motenya sesuai dengan selera kalian ya. Kali ini aku memilih warna dusty pink dan kombinasi mote pasir. Nah, untuk panjang hiasan strap mask, biasanya aku menggunakan ukuran 5 cm. Oke. Setelah itu, kita pasang kodokan. Caranya masukkan kodokannya dulu, kemudian baru strap stopper mericanya seperti ini ya. Lalu kita japit dengan tang penjepit. Lalu tarik kodokan seperti ini mendekati stopper merica yang sudah kita japit. Teman-teman, jangan lupa sisakan tali ya, agar lebih kuat. Lalu tutup kodokan, seperti ini. Kita ulangi untuk sisi yang lainnya. Seperti ini kurang lebih. Kita buat sisi satunya lagi ya. Udah jadi deh untuk tambahan aksesoris di strap mask. Kita pasang yuk. Pertama-tama teman-teman siapkan kait udang, stopper. Stoppernya bisa kalian pilih sesuai dengan warna kombinasi yang sudah kalian pilih ini ya. Oke.
pertama siapkan tali gembulnya, jangan lupa. Ini sudah aku siapkan warna hijau dan yang tadi warna pink. Jangan lupa ya ukurannya, panjangnya 50 cm. Pertama kalian pasang stopernya dulu. Tekan perlahan, lalu masukkan ke dalam lubang seperti ini. Ulangi dengan cara yang sama untuk sebelah sisi kanannya. Seperti ini. Setelah itu kita pasang klepnya, teman-teman. Klepnya seperti ini. Ini aku pilih ukuran yang paling besar agar lebih kuat ya, teman-teman. Aja ya. Lalu kita jepit tali gembul dengan klepnya dengan kencang ya, supaya strap masknya tidak mudah lepas. Kemudian kita gunting tali sisanya. Kita ulangi dengan cara yang sama untuk sebelah sisi yang lainnya. Selesai kita pasang klepnya, lalu kita pasang ringnya. Kali ini aku pakai ring yang ukuran besar ya, teman-teman. Ukuran ring 10. Setelah terpasang semuanya, kita pasang ring lagi untuk memasang kait udang. Oke, strap mask yang satu warna hijau sudah jadi. Tinggal kita pasang masker. Oke guys, jangan lupa like, comment, and share. And jangan lupa juga follow Instagram macilcraft_project. Kalian bisa langsung pesan ataupun beli-beli bahan-bahannya langsung. Jangan lupa ya, di follow and subscribe. Thank you.